Kok lama banget? Duduk, aku nungguin loh. Iya, sorry kan. Jam berapa ini? Biasalah. Dari mana kamu? Dari kantor. Meetingnya udah wangi banget sih. Kok beda ya? Iya lah. Ini kan kostum yang aku beli ini. Oh, yang itu. Coba lihat. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Kok kayak gini sih kak, dia gak pernah untuk kayak gitu sama aku. Gak, dia sama, sama orang lain dia ganjen, centil banget mau kayak gini. Lo laki kan? Dia gak kayak gitu kak, aku tahu dia. Berarti dia dulu cowok baik-baik kan? Ya berarti mungkin di Surabaya dia jadi berubah kayak gini tau gak? Makanya dia juga jadi nyuekin kamu. Status kita pertahankan bila sudah setil banget dong nih orang dan akhirnya klien kita ya ngerasa dia dikhianatin di sini. Eh, ini apa? Oh, ini enggak tahu tuh dikasih sama orang tadi. Dikasih siapa? Kasih ada orang tuh kasih, enggak tahu. Kok dibuang sih? Buang aja enggak penting. Itu kalau iya kak, dia tega. Itu cuma basa-basi, peres doang. Hubungan kalian tuh cuma peres doang, tau gak isinya? Hari ini ku jalani cinta. Ini kan kita udah kelar nih, meetingnya udah mau dimulai tuh. Kalau bagus ya di situ. Aku jadi gak konsen kalau ngomongin meeting sama orang. Ntar malam nonton yuk. Cinta itu tau kan? Bisa kalau udah ya tuh. Yuk, oke, sekarang. Oke, let's go. Jiwa yang tak terbayangkan banget ya. Ya, meeting di situ bisa diikutin kak, cek monitornya. Kita meeting di kantor ini dan kita ngeliat ya cewek yang lagi bareng sama si Lili itu juga kerja di sana dan dia juga presentasi bareng sama dia dan juga bos senior. Dan selesai mereka meeting. Jadi begitu Pak, ini sesuai dengan kinerja kita dan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya. Jadi saya rasa ini cukup. Ya udah, enggak apa-apa. Cukup deh. Saya sudah lihat semuanya, sudah cukup. Makasih. Wen, Dion ikut aku ya. Aku mau ngomong sama dia. Oke, oh, siap. Oke. Okay. Oke, okay, yuk, chip, chip. Dia jalan sama bosnya di situ, chip, monitor chip. Oke, yuk sadap chip, obrolan mereka berdua di sadap chip. Nah, pada saat dipanggil sama bosnya, ternyata bosnya nggak ngomongin soal kerjaan, gengs, tapi ngomongin soal. Jadi gini, Dion, komisi masih sudah mikir. Aku pengen tanya ya satu hal. Progresmu untuk pernikahan nanti itu sudah sejauh mana? Nikah? Dia udah mau nikah sama orang lain. Jadi kebetulan Om tanya, jadi. Kemarin, baru saja kemarin, itu saya baru aja beli cincin. Oh. Aku kesini datang buat nagih kepastian dia. Pantesan aja dia gak pernah jawab pertanyaan dari kamu, dia udah mau nikah orang lain. Mengapa kau tak mengerti? Halusnya perasaanku. Kan semakin tau lah si klien kita kalau cowoknya ini yang ditunggu-tunggu, yang dia bangga-banggain, yang dia sayang-sayang. Pret, ternyata sama aja. Oke, tentang cincin Om setuju. Oke, ada pertanyaan lagi nih, untuk tempat ya, tempat venue nih, gaun. Terus kemudian, kamu kan pasti ngundang orang ya. Terus kemudian hampersnya, invitationnya, itu gimana? Jadi semua. Saya minta kamu ke semua. Ya, baik Om. Om taunya bayar. Ya, baik. Saya nggak mau nanti abis itu kamu bilang, Om ini gimana kamu? Ini urusannya kalian, kalian berdua yang maju. Baik, ya, baik. Urus sendiri lah. Ya. Aku udah bingung mau ngomong apa sama mau papa di rumah kak. Aku udah belain jauh kesini buat temen dia. Tahu kenapa? Berarti selama ini kalau dia pas kamu tanyain dia nggak pernah jawab. Tahu kenapa? Karena dia nggak serius sama kamu. Wow.
benar-benar ada di posisi terbawah dalam hidup dia pada saat itu, karena emang dia kecewa banget. Stop nangis buat dia. Aku yang gak kuat, Kak. Aku yang gak kuat. Dari mana kamu? Jalan-jalan. Duduk deh, sempit. Dah, kamu duduk sini aja. Sayang sini dong. Mana? Apa tanya apa aja tadi? Enggak tanya apa-apa, ngobrolin kerjaan. Sudah enggak apa-apa. Duduk, yuk sama. Nih, aku tak pergi dulu ya. Iya, apa-apa, hati-hati ya. Iya, baik. Hati-hati ya. Siap, Om. Terima kasih. Enggak apa-apa. Hati-hati ya, sayang. Gimana, sayang? Apa ya, gimana? Ya pertunangan kita gimana? Ya lu emang ya lu tinggal nunggu waktu aja kapan dia akan ninggalin lu, kapan dia akan capakin lu gitu loh. Jadi sebelum dia ngelakuin itu lu harus bertindak di sini. Gak perlu lagi mempertahankan cowok seperti itu kalau menurut gua ya. Temanya apa? Aku sih pinginnya serba pink gitu. Serba pink, aku tahu. Gini deh, kan kamu sukanya yang princess-princess, gimana kalau dikasih ala-ala princess gitu? Ya deh, boleh. Terus undangannya gimana? Udah? Undangan udah, ntar sebagian ada orang yang aku suruh untuk kirim. Aku udah gak kuat, aku udah mau pulang aja. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung. Dan di sana Farah langsung turun dari mobil dan langsung lari dari mobil kita kencang. Oh, yang aku kuat, kamu cuma aku di sini. Dia udah gak ngargain aku. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Oh, yang aku kuat, kamu cuma aku di sini. Untuk apa cinta? Gak percuma, kamu di sini tuh gak percuma. Kamu tahu dia. Aku mau pulang aja, kamu udah. Aku gak mau ngapain, mau lari dari masalah. Untuk apa cinta tanpa bisa, masalah akan datang terus. Dan makin lama masalah akan semakin besar. Yang ada sekarang dia harus selesain permasalahan ini. Dia harus ngomong sama Dion. Lu udah tahu siapa Dion? Lu udah tahu bagaimana perasaan Dion ke lu sekarang? Tahu atau enggak? Bahagia gak lu digituin sama dia? Bahagia gak lu satu tahun lu nungguin dia dan ternyata dia seperti ini? Bahagia gak? Jawab. Aku lelah, aku jerah, aku rasa cinta tak berguna. Aku gak bahagia, ambil tindakan, ambil keputusan. Masih bisa bilang sayang sama dia? Aku sayang. Apalagi sih yang kamu sayangi dari dia? Ambil keputusan buat hubungannya dia, buat diri dia sendiri. Harus pikirin dia, diri dia sendiri, jangan cuma mikirin perasaannya dia doang. Apalagi sih? Mama sama papa itu udah nungguin dia, Kak. Dia udah janji ke aku. Kamu cuma alasan doang, karena kamu masih belum bisa terima dia jahat sama kamu. Tapi aku sayang banget kan sama dia. Gue gak ngerti kenapa dia masih bisa bilang dia cinta sama gue. Oke, gak gini aja. Oke, sekarang lu harus nyelesain ini. Oke, kita udah tahu siapa dia. Lunya pun juga udah tahu siapa dia. Lu telepon dia, ajak dia untuk ketemuan. Dan lu tanya semuanya sama dia. Telepon dia. WhatsApp aja, kirim pesan aja sama dia. Udah dong, diajakin ketemuan lah si Dion ini. Dan Dion mah iya kan, udah kita suruh dia masuk lagi ke dalam mobil dan kita menuju ke taman itu. Aku kesini tuh buat dia, Kak. Ternyata dia kayak gitu. Aku kesini bela-belain dari Makassar. Ternyata dia udah tunangan sama orang lain. Lu udah tahu kalau dia ternyata emang selama ini di Surabaya udah gak jadi hubungan sama orang lain gitu. Jadi udah keluar jawabannya gitu. Kenapa dia emang gak pengen untuk lu datang ke Surabaya. Karena emang dia mau nikah sama orang lain gitu loh. Dan juga masih ngegodain orang di kantornya dia gitu loh. Dia berharap dia akan menemukan sesuatu yang baik.
di Surabaya, tapi ternyata dia menemukan sesuatu yang nggak akan pernah dia harapin. Gue nggak tahu dia bisa atau enggak, tapi saat itu kita akhirnya udah pergi ke taman. Tapi ini yang bikin gue kasihan ngelihat dia itu adalah dia nggak berani untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu karena apa? Gitu karena emang gue merasa dia masih berharap. Gitu. Dia terlalu ya berharap kan? Sama si cowok. Gue tuh males sebenarnya, tau nggak? Ya dari, karena emang kita tahu gitu loh, si cowok itu pun juga udah mempersiapkan pertunangannya dia sama anak bosnya ya, gitu, ya, ada ya, juga. Cip, dia datang Cip, monitor Cip. Coba gue lihat mau. Gak lama kita lihat Dion datang dari sana dan ketemu sama dia. Dan gue memperhatikan dia orang benar-benar orang. Kenapa? Mau kenapa? Sorry. Oh, ya. Tadi meeting banyak. Kenapa? Mau nggak apa-apa? Aku cuma mau minta kejelasan. Kejelasan apa ya? Maksudnya tuntut sesuatu lah dari cowoknya. Tunangan? Enggak ada tunangan siapa-siapa. Aku tahu semua itu. Tunangan sama Laras kan. Aku jauh-jauh dari Makassar cuma buat nemenin kamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Sekarang alasannya apa gitu? Pengen tahu alasannya dia apa gitu, pembenarannya dia apa gitu dengan apa yang udah dia lakuin gitu. Udah mendingan ngaku, gak usah pembenaran lagi. Kalau menurut gue mendingan ngaku. Cewek lo kasihan, tau gak? Aku kasihan sama kamu, aku tuh kangen sama kamu. Tapi ternyata kamu punya cewek lain di sini. Sebentar. Kamu gak mikir terus sama aku. Aku mau ngomong, kamu diem. Jadi, kamu tahu Laras dari mana? Kamu gak usah bohongin aku, dan kamu gak perlu tahu aku tahu dari mana. Jadi kamu buntutin aku? Jadi selama ini kamu buntutin aku? Kamu tuh jahat! Hah? Kamu tuh jahat sama aku! Gimana janji aku? Kamu dulu? Janji apa gak ada? Dia gak tahu ketulusan hati cewek ini, dia gak tahu betapa sayangnya cewek ini sama dia. Gini ya? Kapan dia ke rumah? Kita udah pacaran. Mulai sekarang orang tuamu mau tanya-tanya soal aku. Oke? Kamu tuh jahat. Aku mau kita putus.